Halo guys, ya, hari ini kita acara makan-makan bersama. Itu nih bersama adik yang dari Petaling, ya. Nah, kita momen kita ketemu cuma 1 tahun sekali. Ini sempat tidak bertemu beberapa kali dikarenakan pandemi yang tengah melanda sekarang. Jadi kita jaga jarak. Dan hari ini kita ada acara makan bersama. Khusus ibu-ibu yang di bawah masih masak-masak ya. Jadi sebentar lagi sebelum siang ada nenek kita juga ikut. Dan kita makan bersama. Ya, pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi corona melanda, kita pada momen-momen tertentu, momen lebaran, kita jalan-jalan ke satu tempat cukup jauh. Nah, namun untuk kali ini, untuk lebih menjaga protokol kesehatan kita harus mampu menahan diri sebelum nanti kita tertular wabah yang sangat menakutkan ini. Jadi kita jalan-jalannya hanya ke kebun bersama orang tua, keluarga kita, keluarga besar ya, mulai dari adik-adik, kakak, dan ada nenek juga ikut di belakang, yang merupakan ada anak-anak yang lainnya di bawah. Ini tempatnya di pondok, di kebun ya, kebun sawit. Itu mobil kita di sana. Ini ada akses mobil sampai ke kebun sawit. Ya, sengaja kita di pada waktu lebaran yang ketiga ini. Nah, ini sudah siap guys ya, ayam panggang daun ubi. Yang ini ada tempoyak khas Jambi. Nanti kita makan bersama-sama. Mungkin lebih kurang jam 11 nanti sudah siap ya. Jadi sambil menunggu kita akan menghibur diri dengan satu gitar kobong sudah siap di depan saya. Iya. Sebelum kita makan-makan bersama, kita hibur sedikit dengan main gitar sambil menunggu ibu-ibu yang lagi masak di bawah. Lima, enam, nggak masuk, enak masuk YouTube. Kalau nggak naik, ayo kau. Ya, ayo kawan, coba. Ya, udah naik, lepas kaki. Jikala kita duduk di tepi pantai dan bernyanyi, ombak gurun yang menyenangkan, ada kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini akan ku kenang selalu. Jiwaku tentang diri
Oke guys, masih bersama di Panga MC Channel ya. Kali ini ya persiapan masak-masak, ada bebek goreng, bebek panggang sudah siap, sebentar lagi ready ya bersama kita ini. Bebek panggang, daun ubi, nanti ada persiapan sambal-sambalnya ya, sebentar lagi akan kita santap bersama-sama di kebun sawit, tepatnya di lokasi Danau Raman, Desa Senaung, Kabupaten Muaro Jambi. Oke, jangan lupa terus ikuti channel kami, Panga MC Channel. Baik, dah.